تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين dan مسلمات، جماعه yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala، pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir melanjutkan kembali pembahasan kita masih terkait tentang ilmu yang paling mulia, ilmu tentang nama-nama Allah, ilmu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita semua. Semoga kita semakin tinggi ma'rifatullah kita, pengenalan kita terhadap pencipta kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin kita menghambakan diri kita kepada Allah, semakin kita menundukkan dan menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu ini merupakan ilmu yang paling mulia, karena ilmu ini terkait dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kepada baginda yang mulia Nabi kita tercinta, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikutinya, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan milik Allah, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang maha indah, yang maha bagus, fad'uhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah. Sayujazawna ma kanu ya'malun, mereka akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, dalam sebuah hadis yang sering kita sebutkan, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi tis'atun wa tis'una isman, mi'atun illa wahida la yahfaduha ahadun illa dakhala al-jannah wa huwa witrun yuhibbul witra. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. La yahfaduha ahadun, tidaklah dihafal oleh seorang. Arti menghafal di sini bukan terbatas kepada menghafal lapas-lapasnya, tapi juga harus disertakan dengan menghafal makna-maknanya dan mengamalkan konsekuensinya. Illa dakhalal jannah, kecuali ia akan masuk ke dalam surga. Wa huwa witrun yuhibbul witra, Allah Subhanahu wa taala adalah witr, ganjil, dan senang kepada al-witr, yang ganjil. Dalam riwayat yang lain, man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang menghafalnya, memahaminya, mengamalkan konsekuensinya, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya mempelajari nama-nama Allah Azza wa Jalla merupakan ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling agung, karena terkait tentang yang paling mulia, yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, kemuliaan ilmu tersebut tergantung kepada kemuliaan yang diilmui. Karena kita berbicara tentang nama-nama Allah, nama yang paling mulia, maka ilmu ini adalah ilmu yang paling mulia. Insyaallah pada malam hari yang berbahagia ini kita akan membahas salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Khaliq, yang maha pencipta. Terdapat banyak ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan akan nama ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha pencipta, yang menciptakan segalanya, semua yang ada selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk, baik itu yang kecil maupun yang besar, semuanya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla tentang nama Al-Khaliq, yang maha pencipta, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Dialah Allah yang khaliq, yang maha pencipta. Al-bari juga sama artinya, yaitu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Al-musawwir, dan yang membentuk rupa, model, itu Allah Subhanahu wa taala. Coba kita melihat kepada makhluk di muka bumi ini, berapa banyaknya? Semuanya itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Dari tidak ada menjadi ada. Allah Subhanahu wa taala yang membentuk rupanya, tinggi pendeknya, rupanya, modelnya, semua Allah Subhanahu wa taala. Coba kita melihat kepada muka kita para jamaah yang dirahmati Allah. Tidak ada yang sama. Itu Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa menciptakannya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membentuk kalian di dalam rahim-rahim ibu kalian. Kaifa yasha, sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Rupa kita ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya sekehendaknya. Model kita ini, warna kulit kita, bentuk badan kita, tinggi pendeknya, bentuk muka, mata, semuanya itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya sekehendaknya. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak bi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak." Itu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu. Kemudian fasawwak, yang telah menyempurnakanmu. Fa'adalak, maka engkau menjadi seimbang. Bila kita lihat para jamaah yang dirahmati Allah, rata-rata telinga kita imbang, tangan kita imbang, semua kita seimbang diciptakan oleh Allah, sempurna, semua ada fungsinya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk, menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tangan kiri yang gatal, tangan kanan yang menggaruk, punggung yang gatal bisa dijangkau oleh tangan, semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Qala ba'dhum, sebagian para ulama mengatakan, al-musawwir huwa alladhi ansha'a khalqahu ala suratin ala suwarin mukhtalifah wa hay'atin mutabayyinah min at-tul wal qasr wal husn wal qubh wal dhukur wal unutha kullu wahidin bi suratihi al-khassah. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah musawwir, yang semakna dengan al-khaliq, al-bari, yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan ala suwarin mukhtalifah, dalam rupa yang berbeda-beda. Allah yang menciptakan kita. Rupa kita ini, berapa miliar manusia di muka bumi ini, rupanya berbeda-beda. Belum makhluk-makhluk yang lain. Wa hay'atin mutabayyinah, dan model yang berbeda-beda juga. Ada yang panjang, ada yang pendek. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada yang tampan, ada yang jelek. Ada yang laki, ada yang perempuan.
kullu wahidin bi suratil khasa, setiap salah satu dari makhluk-makhluk ini ia memiliki bentuk yang khusus. Ini kemahakuasaan Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pencipta. Inilah dia para jamaah yang dirahmati Allah, nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Allah yang Maha Pencipta. Khalaqa di dalam bahasa Arab disebutkan bahwasanya memiliki dua arti. Yang pertama artinya adalah al-ibda, al-ijad min al-adam. Artinya adalah menciptakan atau membuat dari tidak ada. Min ghairi mithalin sabiq, tanpa ada contoh sebelumnya. Tidak ada menjadi ada. Tanpa ada contoh sebelumnya. Kemudian juga khalaqa artinya adalah qaddara, mentakdirkan, mengukur, menetapkan. Ketika kita melihat seorang misalnya, oh Allah yang menciptakannya, Allah yang mentakdirkannya, maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada atharul iman, ada faidah kita beriman atau pengaruh keimanan kita kepada nama Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq. Yang pertama, innallaha ta'ala huwal khaliq wahdahu wa ma siwahu fa makhluq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ialah pencipta satu-satunya yang Maha Esa, yang menciptakan. Wa ma siwahu makhluqun, selain Allah Subhanahu wa taala semuanya makhluk, baik itu malaikat, bumi, langit, arasy, semuanya adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qulillahu khaliqu kulli syai wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Semuanya, para jemaah yang dirahmati Allah, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal wahidul qahhar, Allah Subhanahu wa taala Maha Esa lagi Maha Perkasa. Jadi tidak ada yang menciptakan selain Allah. Hanya Allah yang menciptakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, hal min khaliqin ghairullah? Apakah ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada, para jamaah yang dirahmati Allah. Hatta orang kafir, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyembah berhala, semuanya mengakui bahwasanya berhala-berhala itu tidak bisa menciptakan. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita tanya kepada mereka, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, mereka akan menjawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dan jika engkau tanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Fakullu ma siwallahi makhluqun muhdats. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk yang baru.
Artinya sebelumnya tidak ada. Wa kullul makhluqati sabaqaha al-adam. Dan semua makhluk sudah didahului oleh ketidakadaan. Sebelumnya tidak ada, diciptakan oleh Allah. Malaikat Jibril sebelumnya tidak ada, diciptakan oleh Allah. Arasy sebelumnya tidak ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit, bumi, semuanya sebelumnya tidak ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah telah datang kepada manusia hinun min ad-dahri, yaitu suatu masa dari waktu, lam yakun syai'an madhkura, tidak ada sesuatu yang disebutkan, tidak ada apa. Kemudian sekarang menjadi ada. Intinya adalah para jemaah yang dirahmati Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan segala sesuatu. Kita adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, inna Allah taala lam yazal khaliqan kaifa syaa wa mata syaa wa la yazal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menciptakan. Allah terus-menerus menjadi sang pencipta. Kaifa syaa, sekehendak Allah. Wa mata syaa, kapan Allah berkeinginan, berkehendak. Wa la yazal, dan terus-menerus. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Allah ingin ciptakan, tidak ada yang bisa mencegah para jemaah yang dirahmati Allah. Apa yang Allah kehendaki untuk diciptakan terjadi. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu, tinggal mengatakan jadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu menciptakan apa yang Ia kehendaki dan apa yang Ia pilih. Fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah inginkan. Yakhluqullahu ma yasha. Allah menciptakan sekehendaknya apa yang Allah kehendaki. Terus menerus Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha Pencipta. Kapan Allah berkehendak ingin menciptakan, tidak ada yang bisa melarang. Yang ketiga, Inna Allah Ta'ala dzikruhu khaliqu kulli syai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi adalah pencipta segala sesuatu. Artinya tidak ada makhluk di muka bumi ini kecuali ia adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta amal perbuatan kita para jemaah, gerak-gerik kita, itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan kepada kita. Huwallazi khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Kalau ada dari kita yang tidak diberikan kekuatan oleh Allah untuk melakukan sesuatu, tidak akan ada yang bisa melakukan sesuatu. Tidak diberikan napas oleh Allah, tidak akan ada yang bisa bernapas. Apa yang kita lakukan semuanya adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada gerakan, ada perbuatan yang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti ada sesuatu di luar kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Semuanya tanpa terkecuali. Semuanya adalah makhluk dari makhluk Allah Azza wa Jalla.
Kemudian yang keempat, khalqullah azim. Makhluk Allah adalah mulia, agung. Fala yastati'u makhlukun an yakhluqa mithlahu fadlan an yakhluqa afdala minhu. Maka tidak ada seorang makhluk pun yang bisa menciptakan seperti ciptaan Allah, apalagi akan menciptakan yang jauh lebih afdal, lebih mulia dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, hadza khalqullah. Ini adalah makhluk Allah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunihi. Perlihatkan kepadaku apa yang diciptakan oleh sesembahan-sesembahan selain Allah. Apa yang kalian ibadahi selain Allah? Berupa berhala, berupa matahari, berupa yang lainnya semuanya. Coba perlihatkan apa yang mereka telah ciptakan. Tidak ada para jemaah yang dirahmati Allah. Balil zalimuna fi dhalalim mubin. Bahwasanya orang-orang zalim berada pada kesesatan yang nyata. Jadi yang kita jadikan tandingan bagi Allah, makhluk yang disembah, yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, lihat apa yang pernah ia perbuat. Maka dalam ayat ini tahaddin li jami'il khalqi minal jinni wal insi wa ghairihim. Di dalam ayat ini ada tantangan bagi semua makhluk, baik itu jin, baik itu manusia dan yang lainnya. Mana yang telah mereka ciptakan? Wa qad azbatallahu ajzahum an khalqin dha'ifin haqir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kelemahannya. Kelemahan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa menciptakan makhluk yang lemah juga. Kadzubab, seperti lalat misalnya. Enggak usah buat gunung, enggak usah buat langit, enggak usah buat planet, buat ars, enggak usah. Lalat saja, mana telah menciptakan lalat? Walau jitama'u ala dalik, walaupun mereka saling tolong-menolong, berkumpul untuk membuat lalat, mana? Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, duriba mathalun fastami'u lah. Dibuatlah sebuah perumpamaan, dengarkan perumpamaan ini. Innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya yang kalian seru, yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan lalat walaupun mereka berkumpul untuk menciptakan lalat. Baru lalat para jemaah yang dirahmati Allah. Wa in yaslubuhumadzubabu yaslubuhumadzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Seandainya lalat ada mengambil sesuatu dari mereka, dari sesembahan-sesembahan selain Allah, tidak bisa ia ambil kembali dari lalat. Dha'ufa at-thalib wal matlub. Yang meminta dan yang diminta sama-sama lemah. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita bergantung kepada selain Allah, maka halnya kita bergantung kepada ranting yang rapuh. Bergantung kepada makhluk, kita bergantung pada ranting yang tidak kuat, kita akan terjatuh para jamaah. Maka bergantunglah kepada Allah yang Al-Qahar, Jabbar, yang Maha Kuat, Maha Perkasa para jamaah yang dirahmati Allah. Apapun itu, harapan kita, doa kita, keinginan kita, gantungkan hanya kepada Allah. Tawakal kita, ketakwaan kita, gantungkan hanya kepada Allah. Karena kalau kita gantungkan kepada makhluk, mengecewakan para jamaah dirahmati Allah. Dia saja lemah makhluk. Bagaimana sesuatu yang lemah akan bergantung kepada yang lemah juga? Tidak bisa menciptakan apa-apa. Tidak bisa menciptakan walau seekor lalat, tidak bisa.
Orang yang menyembah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada benda mati. Apa yang bisa benda mati tersebut lakukan? Apakah bisa menyelamatkan mereka dari banjir misalnya? Dia sendiri batu. Benda mati. Hendaknya kita kembali kepada Allah. Siapapun dia, para jamaah yang dirahmati Allah, sekuat apapun yang kita kira, semuanya adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Maka janganlah kita takut kecuali hanya kepada Allah. Yang kelima, innallaha harrama ala ibadihi ay yusawwiru suwar dzawatil arwah lima fiha min mudahatin li khalqillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hamba-hambanya untuk menggambar-gambar dzawatil arwah, menggambar makhluk yang memiliki nyawa. Lima fiha min mudahatin li khalqillah, karena di sana terdapat menyerupai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada dari kita para jemaah yang dirahmati Allah yang hobi melukis, hobi menggambar. Kalaupun ingin harus menggambar, usahakan jangan menggambar makhluk yang bernyawa. Menggambar manusia, menggambar hewan, menggambar burung, intinya bernyawa. Kalau mau menggambar, gambar lautlah. Gambar gunung, gambar pepohonan, gambar bebatuan. Artinya yang tidak bernyawa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, "Wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi?" Dan siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang membuat, menciptakan seperti ciptaanku? Menggambar makhluk yang bernyawa. Jangan para jemaah. Besar azabnya nanti di hadapan Allah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ashaddan nasi 'adaban 'indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun." Sesungguhnya manusia yang paling besar azabnya nanti pada hari kiamat, siapakah mereka yang paling besar azabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Al-musawwirun, yaitu para tukang gambar yang menggambar makhluk yang bernyawa. Dalam riwayat yang lain dikatakan, yuqalu lahum, akan dikatakan kepada orang-orang yang suka menggambar makhluk yang bernyawa, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang sudah kamu buat ini. Hidupkan apa yang sudah kamu buat. Pun dia buat gambar hewan atau dia buat patung hewan dan lain sebagainya, disuruh hidupkan nanti pada hari kiamat. Tidak akan bisa mereka menghidupkan. Wa fi hadza dalilun ala ta'dzibil musawwir. Maka di dalam hadis ini terdapat dalil akan diazabnya orang-orang yang menggambar. Wa huwa an yukallaf nafkhur ruhi fis surati allati sawwaraha. Dia akan diberikan beban untuk meniup ruh pada gambar yang sudah ia gambar dalam kehidupan dunia ini. Wala yaqdiru ala dzalik, dan jelas dia tidak akan mampu para jemaah.
Kemudian karena dia tidak mampu melakukan apa yang ia diperintahkan, fayastamirru ta'dhibuhu, maka azabnya akan terus-menerus. Ayu ma khalaqtum, hidupkan apa yang kamu buat. Ini patung yang sudah kamu pahat dalam kehidupan dunia, hidupkan dia. Ini gambar yang sudah engkau gambar dalam kehidupan dunia, hidupkan dia. Maka tidak akan mampu. Tidak akan mampu para jemaah. Di akhirat lagi, yang manusia sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Kekuasaan sudah hilang, harta sudah hilang. Semuanya lemah, hina di hadapan Allah. Tinggal menunggu nasib, apakah akan berujung kepada surga atau kepada neraka. Suruh hidupkan para jemaah. Hidupkan apa yang telah kau buat. Maka ini pelajaran bagi kita semua para jamaah untuk hati-hati. Kalaupun kita punya hobi menggambar misalnya, gambarlah bangunan mungkin, atau rumah, atau gunung, atau laut, artinya yang tidak bernyawa. Jangan sampai kita menggambar makhluk yang bernyawa. Itu termasuk bagian dari al-musawwir, tukang gambar, akan mendapatkan azab kelak pada hari kiamat. Yang keenam para jemaah yang dirahmati Allah, khalqullah azim. Bahwa alladhi khalaqas samawati wal ard wa huma a'zamu min khalqil insan. Ciptaan Allah itu besar para jemaah. Makhluk Allah itu besar dibandingkan dengan kita. Maka kalau kita melihat penciptaan langit dan bumi, yang mana penciptaan langit dan bumi jauh lebih besar dari penciptaan manusia. Artinya kita sebagai manusia para jemaah yang dirahmati Allah, tidak ada yang bisa kita sombongkan. Kita ini, kalau kita lihat asal kita saja, sudah tidak mulia asal kita itu. Asal kita dari setetes mani para jemaah. Kan disebutkan oleh seorang ulama, tidak ada alasan bagi manusia untuk sombong karena ia keluar dari lubang kencing dua kali. Keluar dia dari lubang kencing bapaknya, kemudian keluar dari lubang kencing ibunya. Jalan kita keluar saja sudah tidak enak kita dengar para jamaah yang dirahmati Allah. Ada antum keluar dimuntahin antum sama ibu antum, kemudian antum keluar, kan tidak. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk sombong. Coba kalau kita melihat langit, melihat bumi, kira-kira ada enggak setetes debu besar kita dibandingkan langit dengan bumi ini? Tidak ada apa-apanya kita. Coba antum naik pesawat, lihat ke bawah, enggak ada manusia yang jalan kelihatan lalu lalang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas, walakinna aktsaran nas la ya'lamun." Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi jauh lebih besar dari penciptaan manusia, akan tetapi banyak manusia yang tidak mengetahui, artinya tidak sadar. Sehingga ia berjalan di muka bumi dengan sombongnya, ia membusungkan dadanya, menganggap diri lebih mulia. Setinggi-tinggi kita para jemaah tidak akan melewati tinggi gunung, tinggi badan kita para jemaah. Sebenarnya kita ini tidak ada apa-apanya. Makhluk ini, manusia ini, tidak ada apa-apanya. Maka, kalau kita melihat makhluk-makhluk Allah yang lain, Jibril misalnya, kalau dibandingkan dengan manusia, tidak ada apa-apanya.
Tapi mereka mendengar ciptaan Allah, mendengar firman Allah, pingsan dia saking takutnya para jemaah. Tapi kita santai-santai saja. Gunung, seandainya diturunkan firman Allah kepada gunung, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Qur'an ini diturunkan kepada gunung, maka engkau akan melihat gunung itu hancur karena takutnya kepada Allah. Kita dengar ayat Allah, kita dengar perintah Allah, tapi kita melakukan yang bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Allah menyuruh kita, justru kita tinggalkan. Allah melarang kita, justru kita kerjakan. Itu manusia. Kalau kita melihat malaikat yang begitu besar pingsan dengan ayat Allah, mendengar firman Allah, itu Jibril itu, sayapnya itu saddal upuk. Sayapnya itu ada 600 sayap, itu menutup upuk saking besarnya para jemaah yang dirahmati Allah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita santai-santai saja. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat di langit. Ini malaikat ini kok tidak pernah senyum? Apa jawab Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia tidak pernah senyum semenjak neraka diciptakan. Saking takutnya. Itu malaikat. Lang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bermaksiat. Dan mereka melakukan apa saja yang mereka diperintahkan. Disuruh cabut nyawa saja. Tidak pernah istirahat. Melaksanakan perintah-perintah Allah. Makhluknya besar. Tapi apa? Mereka takut kepada Allah. Kita ini makhluk yang kecil pada jemaah yang dirahmati Allah. Tapi kita tidak takut kepada Allah. Coba lihat kepada kursi Allah. Maudiul qadamain, tempat kaki. Itu apa? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Besarnya kursi itu meliputi langit dan bumi. Jadi kalau seandainya dikumpulkan langit dan bumi ini dibandingkan dengan kursi Allah Subhanahu wa taala, itu bagaikan gelang yang kita buang di padang pasir. Itu gelang itulah langit dan bumi beserta isinya, padang pasir yang luas itu apa? Kursi Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang kursi Allah Subhanahu wa taala yang merupakan padang pasir yang luas, kalau dibandingkan dengan apa? Dengan bumi dan langit dan seisinya, itu dibandingkan dengan arasy Allah Subhanahu wa taala, sama seperti kita buang gelang di gurun yang luas. Nah, sekarang bagaimana besarnya kita kira-kira para jemaah? Kalau kita dibandingkan dengan arasy Allah Subhanahu wa taala, ada kita kelihatan? Bumi saja mungkin tidak kelihatan. Saking kecilnya. Tapi masih saja kita sombong. Karena sebab demikian para jemaah yang dirahmati Allah, kita harus terus bertafakkur kembali kepada kita melihat dari apa kita diciptakan dan apa tujuan kita diciptakan. Yang ke-7. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan makhluk ini dengan abathan, sia-sia. Diciptakan makhluk ini dengan tujuan yang agung. Apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira sesungguhnya kami menciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Tidak para jemaah. Kita tidak diciptakan sia-sia semuanya. Tidak diciptakan main-main.
Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan yang apa yang berada di antara keduanya dengan main-main. Tidak ada. Semua apa yang diciptakan oleh Allah ada hikmah dan tujuan yang besar. Termasuk hikmah dari penciptaan kita manusia apa? Untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sia-sia. Maka tidak boleh kita bertanya kenapa Allah menciptakan nyamuk? Bisanya cuma gigit saja. Tidak. Ada hikmah yang besar. Orang tuh banyak orang kaya gara-gara nyamuk, ya enggak? Ya enggak para jamaah? Kaya raya gara-gara nyamuk. Itu yang punya pabrik Baygon itu gara-gara nyamuk dia kaya. Racun nyamuk itu. Kalau enggak ada nyamuk kan enggak dia jual racun nyamuk. Jadi tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang kuciptakan ini yang batil, yang sia-sia, tidak ada. Terutama kita harus sadar, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita diciptakan untuk kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita ibadah. Karena kehidupan kita di dunia ini hanya sementara, hanya sebentar untuk kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk orang-orang yang lulus ujian sehingga kita sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala, atau justru sebaliknya kita tidak lulus di dalam kehidupan dunia ini. Itu saja mungkin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa semakin kita meningkatkan iman kita kepada Allah, kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.